السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه رسول الله أجمعين أما بعد طيب بارك ميرسا سلام تحياتي رحمة الله سبحانه وتعالى kembali kita bersyukur kehadiran Allah سبحانه وتعالى dengan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin kemudian salawat dan salam semoga senantiasa terucap ter dari lisan kita kepada uh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah para pemirsa, salam TV yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita yang telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya ya di pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita bahas beberapa makhraj am makhraj umum telah kita bahas tadi ada namanya aljauf ya aljauf dia, dia adalah rongga mulut rongga tenggorokan kemudian sampai rongga mulut Kemudian kedua ada namanya al halaku yaitu rongga tenggorokan. Kemudian ketiga ada namanya makhraj al-lisan yaitu huruf-huruf uh, yang keluar dari dari lidah. Dayib. dia murni keluar keluar dari lidah. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari apa yang telah kita bahas minggu uh, apa namanya pertemuan-pertemuan sebelumnya. baik Al-lisan makhraj yang ketiga adalah alisan al alisan alisan tip lidah tip kita ulangi sedikit lagi bahwa alisan al ya alisan al artinya adalah lidah ya. Jadi huruf-huruf yang keluar itu murni dari lidah, dari pergerakan lidah, tidak dari al khoishum dan makhraj-makhraj lainnya. Dia murni dari lidah. Yep. Semalam ada apa namanya? Kita bahas yang pertama itu adalah aqsal lisan atau pangkal lidah. Pangkal lidah. Aqsal lisan, Aqsal lisan, Huruf-hurufnya itu ada dua, huruf qaf dan huruf kaf, ya. Yang ini telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang pertama itu ada pembagian alisan ini ada pangkal lidah, ya, yaitu aqsal lisan pangkal lidah. Huruf-hurufnya ada dua. Yang pertama huruf qaf kemudian kaf. Qaf di sini kemudian kaf agak sedikit sedikit keluar. Ya, sedikit keluar dari qaf. Ya, berbeda, tidak uh, tidak sama apa yang letak apa namanya? posisi qaf dengan kaf. Dia berbeda. Jadi. Kemudian yang kedua uh, pada pertemuan sebelumnya kita bahas juga wastul lisan atau tengah lidah. Tengah lidah wastul lisan. Wastul lisan, Asal lisan. Yang kedua semalam kita bahas itu ada apa namanya wastul lisan, huruf-huruf yang keluar dari tengah-tengah lidah. Ada tiga huruf yang keluar dari tengah-tengah lidah, itu adalah sya kemudian ya, kemudian ja. Hurufnya ada tiga, kemudian ada sya, Iya, kemudian ada ya. Kemudian ada ja. Ip. Ada sya, ada ya, ada ja. Sya, seperti yang telah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, sya di situ ada sifatnya tafasyi. Sya, angin yang menyebar di sekitaran mulut. Kemudian huruf ya dia situ ya, apa namanya? pengucapannya sesederhana ditekan saja. Iya, iya, tidak sampai menempel kepada pada langit-langit. Kemudian yang terakhir ada ja, ja, ja. Seperti yang kita bilang bahwa kekeliruan dari dari, dari sebagian dari kita itu membaca huruf ja itu dari torful lisan. dari ujung lidah ja, ja tidak, tapi ja dari murni dari tengah lidah ja, ja tidak, ja, ja tidak nah itu telah kita bahas pada pertemuan selanjutnya kemudian kita akan melanjutkan ke bagian selanjutnya dari alisan ya yang itu adalah hafat alisan al itu tepi lidah tepi lidah hafatal lisan tepi lidah Selanjutnya itu ada tepi lidah itu hafatal lisan. Nah, kita jelaskan bahwa di sini adalah aqsa, aqsal lisan. Kemudian berpindah ke tengah namanya wastul lisan. Kemudian berpindah ke sampingnya ini dia hafatal lisan bagian tepi lidah. Baik, aqsal lisan pangkal lidah, wastul lisan tengah lidah, apa namanya? Uh, hafatul lisan tepi lidah. Nah, di tepi lidah ini akan muncul dua huruf. Akan muncul dua huruf. Apa itu? Yang pertama. Ha Nah, di tepi lidah ini akan muncul dua huruf. Akan muncul dua huruf. Apa itu? Yang pertama. Itu huruf bod. Kemudian huruf lam. Hmm. Yang pertama itu adalah huruf bod. Kemudian kedua adalah huruf lam. Tepi lidah Hafatan lisan jadi huruf-hurufnya itu murni keluar dari tepi lidah, tidak dari wasat, dan tidak dari aksod, dan lain sebagainya. Tapi dia dari tepi lidah. Jadi yang pertama, huruf bod, huruf dot, ya, huruf dot itu apa namanya, keluar dari tepi lidah bagian pangkal, pangkal tepi lidah, kemudian sampai ke tengah. Ah, itu dia, do tip dari pangkal lidah bagian bagian tepinya pangkal tepi lidah kemudian berpindah ke tengahnya itulah huruf makhraj makhraj huruf dhad tip do do di nah, sini dia di sini kalau lam huruf lam dia keluar dari tengah tepi lidah bagian tengah tepi lidah menuju ke ke ujung la tip la yang menempel yang menempel dari tepi lidah itu menempel ke geraham kalau dot tadi pangkal tepi lidah menempel ke geraham do do yep. kemudian kalau lam dia murni apa namanya uh, tepi lidah itu menempel ke geraham bagian tengah tepi lidah ke ke ujungnya ini dot ini lam yep. kita bahas satu-satu hurufnya yang pertama huruf dot huruf Bod, nah, di sini uh, salah satu uh, sifat bod ketika dia sukun ya, dia juga rokhawah mengalir juga bod adalah huruf huruf istilah huruf yang dibaca tebal. Bod, bod ini termasuk huruf tebal dan juga huruf itbak, huruf yang selalu tebal tidak akan pernah tipis mau dia kasroh, domah dan lain sebagainya dia akan selalu tebal akan selalu keadaannya itu dibaca dibaca tebal. Nah, itu huruf dad. Kita latih huruf dad. <sukur> ada ketika dia sukun, ada seperti angin yang tertahan. Bad. Bad. Tidak kita apa namanya? Tidak serta-merta kita matikan. Tidak. Tidak. Bel-d. bad. bel Bad. Tidak. Tapi, bodi kita ulangi bahwa makhraj huruf bod, huruf do dia jadi sini, di uh, pangkal tepi lidah menuju ke tengah. Nah, itu dia makhraj huruf bod, do, do, bod, do, bod, tebal, bod, bodi minal dan nun mati atau nun sukun bertemu dengan huruf dad, maka ikhfa-nya di situ ditebalkan. Sama seperti makhraj huruf ka huruf qaf ya pada pembahasan al halakus pada pertemuan sebelumnya. Huruf dad juga huruf istilah, huruf tebal, huruf istilah dan huruf itsbaq yang menempel apa menempel pangkal lidahnya yang menempel ya, pokoknya dot ini adalah huruf tebal dan dia tidak akan pernah tipis dan ketika nun sukun bertemu dengan huruf dot maka ikhfanya di sini kita tebalkan du 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 di jelas du bukan du du itu masih huruf dal yang kita bahas adalah huruf dod do dia tebal do di du dod. bad tip okay? do di du dod. bad du da da ni da na min mudni ma di da da ni da mudah-mudahan bisa dipahami kita lanjut ke huruf selanjutnya okay? huruf lam Huruf lam. Ini cukup mudah insya Allah. Huruf lam, dia mudah. Jadi huruf lam tadi seperti yang kita katakan, bahwa huruf lam itu keluar dari hafatal lisan. Dari sini, dari tengah. Bagian tengah tepi lidah menuju ke depan. Baik, menuju ke depan. Nah, itu dia. Ini bagian lam. Ini bagian bod. Ini bagian lam. Lalilubal Baik. Lali lubal Lulallani lalna minal mulni mali la Mul ah ini juga catatan bagi kita semua Mu kita jelaskan domahnya terlebih dahulu Kemudian kita sempurnakan lam sukunnya Mul Mul Balik dia ke makhraj lamnya Mul Jangan kita baca Mul Mul Tidak Tapi mul kita ulangi sekali lagi lalilubal Nah juga lam ketika dia sukun maka salah satu sifatnya itu adalah tawasud dia mengalir juga jangan kita baca putus contoh lalilubal bal tidak tapi bal ada aliran sedikit lalilubal <tuh> la. mudah-mudahan bisa dipahami. Kita ulangi sekali lagi huruf bod -ad. Tadi ada penjelasan yang tinggal. Ini huruf bod Tadi kita katakan bahwa huruf bod dia hafatal lisan, hafatal lisan. Ya, tepi lidah menempel ke geraham. Nah, di sini kita bisa memilih boleh kita menempelkan satu sisi ya satu sisi huruf dot semisal huruf dotnya kita apa namanya tepi lidah kita tempelkan bagian kanan boleh boleh bagian kiri saja boleh dan boleh dua-duanya nah saya pribadi memakai yang terangkat kedua-duanya bagian tepi lidah baik itu kanan ataupun kiri itu terangkat ke geraham Bo, itu kalau saya nah tergantung pemirsa sekalian memilih yang mana boleh kita apa namanya memilih bagian kanan saja do, boleh boleh memilih bagian kiri saja toh yang penting dia di hafatal lisan ke apa namanya tepi lidah terangkat ke geraham nah, itu dia catatan untuk huruf dhad yang perlu kita ketahui tayyib kita lanjutkan ke makhraj pembagian al uh, lisan selanjutnya yaitu ada torful lisan ini bagian terakhir ya torful lisan itu bagian ujung ujung lidah ujung nah, lidah ada tarful lisan ah tarful tarful lisan ujung lidah Nah, apa maksudnya di sini bahwa semua huruf-huruf yang torful lisan, ujung lidah murni keluar dari bagian ujung lidahnya. Baik. Nah, di sini juga perlu kita ketahui bahwa uh, ujung lidah atau torful lisan merupakan salah satu makhraj atau huruf, huruf apa? Makhraj penghasil huruf terbanyak di sini. Nanti bakal banyak huruf-huruf yang keluar, akan banyak huruf-huruf yang keluar dari torful lisan. Kita bahas satu-satu, kita ambil dua huruf terlebih dahulu, yaitu huruf H. bahas satu-satu. Kita ambil dua huruf terlebih dahulu, yaitu huruf nun dan ro. Huruf nun dan ro. Yep. Ujung lidah, torful lisan. Ini aksol lisan, ini wastul lisan, ini hafatal lisan, tip ini apa namanya? Torful lisan. Tahu lagi, aksal lisan, pangkal lidah, wastul lisan, tengah lidah. Ini hafatal lisan, tepi lidah, kemudian di ujung torful lisan. Jadi, apa namanya? Seluruh huruf-hurufnya itu keluar dari torf, ujung, ujung lidah. Nah, di sini banyak huruf yang akan keluar, yang akan dihasilkan oleh tarful lisan, itu banyak. Kita ambil terlebih dahulu huruf nun dan huruf ro. Yang pertama huruf nun. Nah, ingat bahwa satu uh, keedahnya begini. Satu, satu huruf itu satu makhraj. Satu huruf itu untuk satu makhraj. Pada, pada, pada asalnya satu huruf itu satu makhraj. Nah, nanti ada kekhususan bagi huruf-huruf eh, ya seperti huruf nun, kemudian huruf mim. Yaitu dia memiliki dua makhraj. Huruf nun dia adalah makhrajnya adalah ujung lidah, tarful lisan dan juga dia adalah al-khayshum, dia masuk hidung. Dia juga keluar dari rongga hidung, seperti itu. Kekhususan untuk huruf mim dan huruf nun. Nah, kalau mim dia syafatain, nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Nah, kalau nun dia di tarful lisan, juga al-khayshum. Nah, di sini kita bahas dia sebagai uh, apa namanya? huruf yang keluar dari ujung lidah atau tarful lisan, yang pertama huruf nun. Baik kita praktekkan. Nani nuban. Catatan juga bagi kita di sini. Nun ketika dia sukun, maka salah satu sifatnya itu ada tawasud. Ya. Ada aliran sedikit. Nani nuban. Jangan kita matikan. Contoh. Nani nuban. Ban. Tidak. Tapi dialirkan sedikit. Karena apa kita bilang tadi? Bahwa nun sukun ketika dia sukun maka ada sifat yang namanya tawasud atau ada aliran sedikit yang mengalir. Baik. Naninuban. Naninuban. Baik. Nunan naninan naminal mulni maninan namina. Ah huruf nun cukup mudah. Baik. Cukup mudah. Sekali lagi kita ulangi. Nani nuban. Yep. Ban. Dilepas saja, mengalir saja. Ban. Nunan nani nan nami nal nani na. Yep. Kita selesai pada huruf nun. Kemudian kita beralih ke huruf ra. Ah, ini dia huruf ra. Huruf ra. Ya. Dia juga keluar dari torfun, torfun lisan, dari ujung lidah, ro. Ya, bahasa mudahnya ujung lidah mengarah ke punggung sedikit kemudian menempel ke langit-langit. Nah, disitulah makhluk foto. ro. Ujung lidah mengarah ke punggung sedikit kemudian terangkat ke langit-langit, ro, ro, seperti itu, ro, iya juga catatan bagi kita di sini penting bagi kita di sini tentang huruf ra agar ada sebagian dari dari kita membaca huruf ra itu terlalu banyak takrir ya terlalu banyak getaran r ra r ra nah, ini keliru tidak boleh kita baca uh, banyak takrirnya atau banyak getarannya atau berlebih tidak boleh r ra tidak tapi r ra cukup satu getaran saja juga ada sebagian dari kita melafalkan huruf ra itu uh, dengan cadel ya tidak nampak getarannya contoh ro", ro ro tidak tapi ro ro ada getarannya ya ada getarannya nah juga ketika ro dia nanti tasdid itu getarannya itu bakal tersembunyi ya ketika dia tasdid ro ini getarannya akan tersembunyi tidak jelas <Sy eben> al Allah ma seperti itu Nah, ini penting untuk huruf roh. Kita ulangi sekali lagi. Allah dia tidak boleh dibaca takrirnya berlebihan, getarannya berlebihan. Roh, tidak. Dan juga tidak boleh cadel. Roh, roh, tidak. Tetapi dia ada getarannya sedikit. Roh, ri, ru, bel. Baik, bel. Ro, sukun, sebelumnya kas, sebelumnya fathah, huruf berbaris fathah, maka roh di sini dibaca tebal. Baik, kita praktekkan.

dengan bagian ujung lidah. Taib Kita ambil kesimpulan bahwa al-lisan itu ada bagiannya pangkal lidah, aqsal lisan, keluar huruf qaf dan huruf kaf. Kemudian ada bagian tengah lidah, keluar huruf sya, ya, huruf sya, kemudian huruf ya, kemudian huruf ja. Kemudian tepi lidah, ya, tepi lidah, hafat lisan keluar huruf dad, keluar, keluar huruf Lam. kemudian yang terakhir ada ujung lidah keluar huruf nun dan keluar huruf ra. Para pemirsa, salam TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. mungkin sampai di sini dulu pembahasan kita. Ya, kita telah sampai ke torful lisan dengan telah membahas dua dua huruf yaitu huruf nun dan huruf ra da. dan sisanya akan kita akan kita sambung di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Mungkin hanya ini dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.